Zero Family Playground Review. Mantul. 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 Yo, what's up, bro? Yes, hiya. Kita akan lanjut main di Eureka Kids Farm Part 2. Kalau belum nonton Eureka Kids Farm Part 1, ini dia cuplikannya. Kita lanjut ke Coconut Plantation yang terletak di lantai 2. Pertama-tama, lewati jembatan menuju ke pulau dengan 4 pohon kelapa. Tugas kamu adalah memetik buah kelapa tersebut dengan cara memutarnya dari pohon. Apabila sudah, pisahkan antara kelapa muda dengan kelapa tua. Young coconut memiliki warna lebih hijau dari old coconut. Selesai dari coconut plantation, kita lanjut ke workshop Coconut Milk Company. Kita akan membuat santan yang terbuat dari kelapa. Sebelum bermain, pakailah sarung tangan yang terbuat dari plastik. Instruktur Eureka akan memarut kelapa untuk kita semua. Ini dia, kelapa tua yang sudah diparut. Parutan kelapa tersebut ditambah dengan air. Kita aduk air dengan kelapa sampai merata menggunakan tangan kita. Jangan takut kotor, kan sudah pakai sarung tangan plastik. Ambil parutan yang sudah tercampur air dan remas parutan tersebut di atas gelas yang sudah memiliki saringan. Coconut milk akan tersimpan di dalam gelas, sementara parutan akan tertahan di saringan. Kita pindahkan coconut milk dari gelas ke dalam botol. Tapi jangan diminum ya coconut milknya, karena ini belum dimasak. Kita lanjut ke area cacao tree atau pohon bahan dasar coklat di lantai 2.
Tugas kita adalah memetik buah kakao dari pohonnya. Caranya, tinggal angkat buah tersebut ke atas sampai melewati cantolan dan tarik deh ke arah kita. Kita kupas buahnya dan tuang isinya ke dalam mesin penggiling. Letakkan kulit buah kakao di tempat yang tersedia. Wah, ternyata bahan coklat warna aslinya putih ya bro. Mari kita putar mesin penggilingnya untuk proses pengolahan. Selesai dari kakao tree, kita lanjut ke workshop Chocolate Factory yang terletak di sebelah kanannya. Kita lihat dulu proses pembuatan adonan coklat. Tugas kita adalah mengaduk adonan coklat sampai merata. Berikut adalah adonan bola coklat yang sudah jadi. Kita bikin sampai gepeng. Lalu kita buat koin coklat kecil menggunakan cetakan. Kemudian kita bungkus adonan coklat tersebut. Proses membuat coklat sudah selesai. Ini dia coklat yang sudah jadi dan bisa dimakan. Wow, yummy! Coklat adalah makanan favorit Kairi. Yuhu! Oke, kita lanjut ke corn farm atau perkebunan jagung di lantai 2. Tugas kita yang pertama adalah memompa air yang digunakan untuk menyiram jagung nantinya. Air tersebut kita isi ke dalam tabung penyiram air. Ayo kita siram pohon jagungnya dengan air biar tumbuh dengan subur. Selesai menyiram, ambil ember berwarna merah untuk memetik panen jagung. Nah, tugas kita berikutnya adalah mengupas jagung. Pisahkan bagian jagung yang bisa dimakan dengan kulitnya. Selesai dari corn farm, kita lanjut ke workshop popcorn studio di seberangnya. Di popcorn studio, kita bisa melihat proses pengolahan jagung dari corn farm menjadi popcorn yang biasa kita makan di bioskop. Wah, mantap nih, serasa seperti di sinema. Bisa duduk di beanbag dan makan popcorn beneran sambil nonton film. Kita menuju ke area tea garden atau perkebunan teh. Tugas pertama kita adalah menyiram tanaman teh dengan air biar subur. Setelah selesai menyiram tanaman, ambil keranjang untuk memetik daun teh. Petik daun teh dan letakkan di dalam keranjang. Tuang daun yang sudah dipetik di bawah terik matahari. Seusai dari tea garden, kita lanjut ke workshop House of Tea. Nah, di House of Tea kita akan mengolah daun teh menjadi teh yang bisa kita minum. Daun teh sudah diisi di dalam alat penggiling. Putar tuasnya untuk menggerus daun teh menjadi halus. Putar bagian bawah mesin penggiling untuk membukanya. Dan tuang hasilnya ke dalam wadah yang disediakan.
Masukkan daun teh ke dalam kantung teh menggunakan sendok yang disediakan. Jadi deh kantong teh kairi. Teh ini benar-benar bisa diseduh untuk diminum dan bisa kita bawa pulang ke rumah. Selain total 15 area field dan workshop, di lantai 2 kita juga bisa bermain ke Reres Market. Yaitu sebuah supermarket untuk belanja barang kebutuhan sehari-hari. Kita akan belajar proses berbelanja dan jual beli barang di supermarket. Gunakan keranjang yang disediakan atau shopping cart untuk berbelanja. Ambil barang-barang kebutuhan kamu seperti susu, sereal, dan lain-lain. Kita scan belanjaan kita sendiri dan masukkan ke kantong belanjaan. Selesai belanja, jangan lupa bayar dengan uang negara Eureka! Mantul! Aktivitas ekstra yang lain adalah digital coloring di lantai 1. Warnai gambarnya, dan karakter unik yang sudah kamu warnai bisa menari-nari di layar proyektor. Mantul! Aktivitas lainnya adalah Kakak's Craft, yang terletak di lantai 2. Berbagai kegiatan arts and crafts bisa kita lakukan di sini. Salah satunya adalah mewarnai gambar dengan kertas pola dan pensil warna yang disediakan. Ada juga nih beberapa area untuk foto-foto. Ada juga tempat istirahat untuk parents dan tempat duduk berbentuk kelinci untuk anak-anak. Ini dia salah satu maskot Eureka. Kairi seneng banget deh si maskot ini. Tempel terus, Kai! Ada Eureka Cafe sebagai tempat tunggu buat parents yang menjual foods and beverage. Toilet ada di lantai 2. Disediakan alas sandal. Berikut harga tiketnya dan harga ekstra pendamping. Satu tiket berlaku untuk satu anak dan satu pendamping minimal berusia 17 tahun. Di bagian depan, dekat pintu masuk, ada juga Eureka Store yang menjual berbagai merchandise Eureka. Kesimpulannya, di Eureka Kids Farm, anak-anak bisa memberi makan dan belajar merawat sapi, domba, ayam, dan ikan tanpa harus bersentuhan langsung dengan hewannya. Selain itu, mereka bisa memahami konsep peternakan dan perkebunan. Playground ini sangat edukatif dalam menjelaskan proses pembuatan makanan dan minuman dari bahan-bahan hasil kebun dan ternak. Skor Eureka Kids Farm adalah 10 dari 10! Echiro Family Approve! Playground ini mendapat perfect score karena mampu memberikan edukasi informasi sambil bermain. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi proses belajar paling baik dan efektif diserap oleh manusia segala usia
ketika kita sedang dalam kondisi senang atau having fun. Eureka Kids Farm sukses berat dalam melakukan hal tersebut. Pengalaman bermain sangat memorable dan berkesan. Alat dan suasana bermain juga sangat bersih, rapi, dan baik. Instruktur pun sangat ramah, informatif, dan super helpful. Eureka Kids Farm sangat baik memberikan edukasi dalam bentuk entertainment. Recommended banget deh pokoknya. Mantul, mantul, mantul. See you next time, bro and sis. Hayah, mantul. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.